pun benar. Tetapi setelah sekian lama kita duduk di macam baca, maka saya bukakan sedikit erti-erti yang lain, iaitu salah satunya ikhra, maksudnya sebut. Ikhra, tak ada dia ikhra. Kalau dalam bahasa Inggeris, dia punya risal. Or say, or vouch. Banyak dia punya makna ni. Tetapi, saya akan bawa satu penasihan tasawuf. Atau penasihan ahli sufi. Dan kita sakit ini juga. Dan saya kena surah-surah juga tidak mahu apa-apa kita. Melainkan jika kalau perintah yang disebutkan ikhraq sebut, maka surah ini adalah sebut yang nama Tuhanmu. Kat tangan. Sebut ada seribu memang dia macam ni kan? Ni bonus. Dan sampai kita dapat mewarisinya, iaitu Allah. Nama ini tidak diturunkan kepada melainkan sehingga Rasulullah SAW dan juga Rasulullah SAW. Itulah khusus dia nama itu. Khususnya. Maka nama Allah disebut dari dalam hati. Saya ingin sebuah sana, maka itulah dia zikir Allah. Bayangkan saya ingin sebuah sana, lari kubur berapa tahun. Hanya semata-mata untuk bagi ribu keilmuan. Jadi, yang pertama ini apa? Nama Allah subhanahu wa ta'ala. Selain daripada ketahui dan selain daripada Allah memujikan mengujikan akhir Rasulullah tetap ketapahan akhir sehingga Rasulullah SAW kerana untuk mendidikkan yang apa yang akan datang. Maka pesanan dulu saya pernah dikatakan berakhir-akhir kundu berdenang dengan rakyat kekian bersakit-sakitkan bersenang-senang kundu. Maka saya ingat Rasulullah SAW punya bersabda selepas perang Badar. Dia kata kita baru habis perang yang kecil. Pada sahabat yang berada Rasulullah, aku yang boleh tapi kita ada sebagai orang berbadan. Maka saya ingin Rasulullah menjawab, perang melawan hawa nafsu. Nanti lagi. Maka saya ingin Rasulullah sudah pula pesan setiap perkara yang bersuci, waktu bersuci hati adalah zikir Allah. Dia sebut lagi zikir Allah. Dan saya ingat Rasulullah SAW pergi pendapat sebuah di dalam badan kita ada semua daging. Bukan sakit daging, bukan sakit lah seluruh badan. Kalau sehat, dia tak kena sehat. Itulah kita kena khalbi. Maka pokok segala ini. Saya ingat Rasulullah SAW pernah bersabda, khalbu mu'minu baitullah. Di hati seorang mukmin. Di kalbi seorang mukmin katakan orang Islam, mukmin adalah tempat mengingatkan bukan rumah. Maka itu yang pokok dia yang pertama sekali kita pandang pada perintah Allah yang pertama kepada saya Rasulullah SAW. Selain daripada yang baca kita pernah baca kan, perintah yang pertama penasihat ini adalah sebut dengan nama Tuhan. Maka perintah pertama kalau dipadankan di arah ini, maka maksudnya berzikirlah kepada Tuhan. Ingatlah kepada Tuhan. Maka akan satu keluarga itu ancaman ketahuan atau akidah kita. Masalah itu zaman sekarang orang-orang yang kurang bersyukur. Jadi inilah banyak orang-orang lain. Dia kata penuhkan ilmu di kata. Jadi kita faham di sini ilmu di kata, baca dah banyak-banyak kan. Dan itulah penasaran. Tetapi pada maksud zaman dahulu, mereka ni tak banyak ilmu dia.
Dia ada apa? Zikrullah, ada selawat. Dan apa yang diamal diberi oleh guru sang guru ni, dia amal semua-semua. Maka dia punya matlamat ni, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Maka dia tak tahu yang lain pun tak pula. Yang dia tahu dia cinta akan Allah dan Rasul dan tiada yang boleh mengatasi. Maka inilah tahap supaya jangan bersyirik kepada Allah. Syirik ni sampai tahap kasih sayang pun tak boleh lebih daripada kasih sayang kita kepada Allah yang masuk. Maka untuk mendapat kasih sayang dan mendapat dan mengingat Allah dan mengingat saya Rasulullah, mendapat kasih sayang Allah dan Rasulullah, yang pertama kita perlu ingat bahawa ini adalah hanya dengan izin Allah boleh kita menghormati dia. Bukan dengan izin yang tak kena, bukan dengan Pak. Muka dia senyum. Maka yang pertama kita kena pahala. Kalau tak senyum, bukannya. Kalau niat kita semata-mata lillah ta'ala. Maka sabda saya Rasulullah SAW, apabila hamba, apabila Allah menunjukkan kasih sayang seseorang ni, seseorang hamba ni, maka dia akan tunjukkan atau diajarkan ilmu ma'rifatullah. Itulah tanda kalau Allah sayang. Ilmu ma'rifatullah, maka sabda Rasulullah SAW, awaluddin ma'rifatullah, seawal-awal kamu mengenal Allah. Tapi sebelum kita nak mengenal Allah, maka kita kenalah mengenal diri. Diri yang sebenar. Maka diri yang sebenar ni terletak dalam nafsu-nafsu, dipanggilkan nafsu amarah. Ancaman yang paling besar selain daripada apa yang kita tempuh tadi adalah awalan musuh, itu musuh yang utama kita, itu diri sendiri. Sebaliknya saya kata diri sendiri. Kami diri sendiri ini yang terletak nafsu-nafsu amarah. Selagi tidak dibersih dengan zikrullah, dengan la ilaha illallah, dengan kalimah kalimah asma. Pegang, pegang. Video. Pegang. Tak dapat kita membersihkan. Kerana inilah tetap perjalanan Sayyidina Rasulullah SAW yang pertama membersihkan diri. Dan ini juga yang saya ajarkan oleh Sayyidina Rasulullah SAW kepada para sahabat membersihkan diri selama 17 tahun. Maka sebagai contoh, Sayyidina Bilal menumpahkan jauh. Maka sebut ahad, sampai nama tujuh. Tetapi dia sebut dengan nama ahad. Ustaz. Maka zikirnya, saya ingat Rasulullah SAW telah mengatakan. Boleh buka belah sini Ustaz. Khususnya saya dah bilang, itu ahad. Ada pernah sekali juga, saya ingat Ali Gaya Rasulullah. Didikkanlah, ajarkanlah aku satu amalan yang aku akan selamat di akhirat. Maka sebenarnya Rasulullah SAW tongkatkan lidah berulang yang kecapkan ini. Tongkat di langit dan sebut di dalam hati Allah, 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 Allah. Tapi itulah zikir Allah. Yang kedua, perintah Allah punya banyak. Macam tadi saya sebutkan, untuk menjaga akidah, Allah sahaja yang boleh menjaga akidah seseorang dengan hanya dengan apabila orang itu mengikut perintah Allah dengan sebenar-benar. Bila saya maksudkan sebenar-benar, iaitu mengikut perjalanan, mengikut cara macam mana Sayyidina Rasulullah SAW mengamalkan dan macam mana Sayyidina Rasulullah SAW mendidikkan para sahabat